Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. 14 Jun pengesahan lafaz cerai Syamsul Putri Sara. Kuala Lumpur, pengarah sensasi Syamsul Yusof enggan memberi sebarang komen terhadap prosiding laporan JKP yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan di sini. Pengarah filem The Original Gangster itu menyerahkan pada peguamnya Azmi Muhammad Rais untuk mengulas lanjut. Azmi berkata proses mendengar laporan JKP membabitkan Syamsul dan Putri Sara tertangguh selepas pihaknya meminta plaintif untuk memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai karena isu itu perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kes lain diteruskan. Jadi tarik 14 Jun depan adalah mengetahui status pengesahan lafaz cerai, katanya kepada BH Online.